Siapa yang diuntungin? Setan. Nah, kan? Setan lagi yang disalahin. Padahal setannya tadi kan kesiram. Katanya gak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka, ah? Ya, bisa aja lah, bro. Kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan gak mungkin meleset ke muka. Nah, kalau tinggal di antariksa, pakai helm astronot, waduh, gerak sumuk. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Sebentar. Hand itu tangan. Tangan. Ten 10. Waduh, tangannya 10. Banyak banget. Wah, kepol. Kruwel. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan. Cuma gegara di jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa. Masuk akal. Nah, ini bener, masuk akal, masa masuk kelas, kayak emang sekolah. Sekarang tinggal kita cek, yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Waduh, disuruh ngecek. Ini kan lockdown bro, cek giro saldo. Gak punya duit receh ya? Ya, mau receh. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran, Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu gak, kita punya grup yang gak ada lunya loh, pergi. Nah, pasti insecure tuh, salah gua apa ya? Introspeksi, Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Pelajaran kok pakai jatah sih? Ngeluh, bingung. Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Kalau keairan ya becek. Kamu, lo. Katanya kagak sengaja, tapi niat bangun subuh. Ya, asal lu tahu, subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Subuh-subuh, goda tuh setan. Ntar, emang setannya jaga kafe 24 jam ya? Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh. Gua, temen-temen gua, banyak yang kelewat. Sama dong dengan aku. Suka molor. Molor. Loh, kok kayak karet? Malah segala. Tapi ini ada yang bangun subuh, bukan buat sholat subuh. Buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Ya, ini salahnya setannya gak disiram. Kalau disiram bisa keramas. Tinggal ngasih sabun dikit, sampo dikit. Jahat gak? Jahat. Namanya setan ya jahat. Ya, kalau kiai, ustad, terus dermawan yang ngasih-ngasih itu baik. Aku dikasih sama aku. Siapa yang diuntungin? Setan. Nah, kan setan lagi yang disalahin. Padahal setannya tadi kan kesiram. Jadi ada pembenaran. Itu kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu? Hah? Ngerasa bener setan gara-gara lu. Ya bukan aku aja. Lu juga. Kita berdua.